Kita Copi coba percaya dulu, katanya kan dia mau benerin tadi. Kak, orang tua kita meninggal gara-gara jalan ini. Dan dia nggak peduli. Ini, tak bawain lele. Tak bawa, lu ngatain gua lu. Aku bawain. Aku bawain lele buat makan malam. Makasih ya. Nih, tuh. Ya banyak loh dapetnya tuh. Ih, wih, lele hidup beneran hidup. Iya. Beneran hidup. Tuh. Lele hidup, jangan udah biarin. Itu kamu mancing sendiri tadi. Mancing sendiri. Ya gak mau buat makan malam. Ya udah, Kak. Makasih ya, Kak. Kamu masaknya ayam kan? Kalau lu gak sekolah, gak barengan sama si Diki? Lah. Kenapa? Kan nyongnya udah gak ada biaya lagi, Pak. Udah gak ada biaya buat sekolah lagi. Kenapa gak ngomong sama abang? Emang kalau ngomong dibayarin? Abang biayain. Sekolah lu, tempat tinggal lu. Di mana lu tinggal? Ntar abang kesono dah. Mau dua. Kan abang udah anggap seperti adiknya orang lain. Kenapa sih? Sekarang, zaman sekarang tuh demen banget ya bapak-bapak biayain sekolah orang. Wow. Emang lo pernah ditawarin, Des? Jujur aku ngomong gitu agak takut. Gak usah takut. Emang sih mancing di mana nih? Di sumur? Lah biasa, kita kan di depan bisnis kita udah banyak kolam ikan. Kolam? Ini kalau misalnya dilebarin lagi diameternya udah jadi tempat pemancingan, bro. Oh, jalan-jalan di lubang itu udah kayak kubangan. Iya, kubangan-kubangan depan toko kita aja. Ini yang kebetulan diameternya nggak gede ujung situ tuh. Emang di dalam kubangan-kubangan ada ikan-ikannya banyak? Banyak ikan? Banyak banget, iwak lelenya akeh banget, sumpah. Apa? Iwak lelenya akeh banget, iya. Makanya aku mancingin buat bagi-bagi ke kalian semua. Orang Jepang nih. Bener. Ngapain? Dia hidup. Emang hidup dari tadi? Kita tuh enak tahu ada untungnya nih. Namanya juga jalan-jalan kayak gini kan udah pada jelek jalannya. Tapi kalau udah jadi kolam, kita bisa mancing ikan. Kita lepas sandal jadi terapi kan? Terapi. Kalau terapi kan ikannya kecil-kecil. Dan kita gak perlu jalan, cukup duduk. Lagi ya, ada untungnya gak ada untungnya buat kita itu dagang. Iya. Aku permasalahannya. Ya, lu kita juga dagang bensin, gua tanya. Laku kagak? Oh, daganganku di sini ya. Lah? Gak laku sama sekali. Nih, kita aja masih full kan? Lu udah tahu lu dagang bensin. Bisa-bisanya lu mancing, gimana sih ceritanya? Aneh banget ya. Hidup sebatang kara. Ya. Gak punya duit, ya. Butuh sekolah. Ya. Kok bela-belain mancing? Bela-belain mancing. Begitu mancing dapat ikan. Begitu mancing dapat ikan, ikannya dikasih orang. Konsep hidup lu gimana, Des? Dermawan, bapaknya lagi. Lu gak bisa bayar SPP tapi bisa beli joran. Bagaimana? Ngambil di sebelah waktu. Oh, ini tadi ada lomba sebenarnya. Kalau ini tuh dikasih, katanya ya udah peserta semuanya dapat gratis gitu. Ini tadi aku aja dapat berapa tuh? Juara Harapan Indah. Harapan Indah Bekasi.